di kelas ini ada yang mesti dikata. Kenapa diam sahaja? Rasa sepi sendiri seperti budak di bawah sana. Bosan, mungkin bosan dia dengan penuh. Ingin ia mengenyahkan segala bekas, tapi tak kuasa. Lelah tinggal bersama senang. Jadi bagaimana dengan budak di sana? Oh, dia sedang bermain. Bermain kartu, bermain kad agaknya. Biasa nampaknya. Gembira rupanya. Tidak peduli dengan suasana dan apa yang terjadi di sekitarnya. Terus saja bermain kad. Terus bermain kad. Beginilah suasana. Bukan duka, bukan sungkawa. Tapi inilah suasana kelas. Suasana yang tiada dapat dihakis dengan waktu. Walau telah pergi ahlinya, kemana jua diharapkan. Inilah suasana kelas. Lihat budak di sana. Penat, letih, wajah dibungkam, muka ditutupi. Mungkin bukan amarah, tapi penat dan tenat. Ingin dia tidur 1000 tahun lamanya, terlelap dalam mimpi indahnya. Namun, aku tak percaya dia masih memiliki kebebasan yang bisa menerbangkannya bak merpati putih terbang tinggi mengangkat. Penat memang. Saya pun tak. Sedangkan terus budak-budak di sana tidak peduli akan suasana. Gembira dengan nuansa sendiri. Gembira dengan nuansa sendiri. Sedangkan saya tak tahu. Saya diam saja, merenung apa yang terjadi dengan dunia yang semakin hari semakin penuh. Lihatlah belakang sekolah saya. Lihatlah. Tataplah dengan bijak. Kosong. Kosong nampaknya. Gelap suasana. Tiada dapat dipungkiri lagi. Dunia ini memang begitu. Fana adanya. Walau perlu sudah berganti darah, takkan lagi ada yang peduli. Lihatlah awan di atas sana. Lihatlah. Adakah ia bahagia? Terapung-apung di angkasa membiru. Adakah dia bahagia? Saya pun tak tahu. Mungkin dia juga bosan seperti kita. Namun dia tidak memiliki lisan untuk berkata. Lihatlah manusia di bawah sana. Adakah dia kau kira dia bahagia? Adakah kau kira dia bahagia? Atau ia dipaksa untuk berlari-lari di tengah padang yang panas? Untuk berlari-lari di tengah padang yang gelap. Adakah kau kira dia bahagia? Sekali lagi. Adakah kau kira dia bahagia? Ini adalah hidup. Hidup mesti dihadapi. Bukan ditinggalkan begitu saja. Walau penat panas adanya, dia mesti harus tetap berjalan pada titiannya. Di atas sebuah gereja, adakah Tuhan berada di sana? Ataukah yang angan-angan saja? Perkara Tuhan, janganlah tanya saya. Saya bukannya tahu pasal Tuhan.
saya hanyalah manusia biasa. Karena Tuhan, jangan tanya saya. Ingat, di sana manusia masih tidur. Tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Tak peduli lagi dengan hidupannya yang selalu menderu-deru bagaikan ribu saat. Hidup itu begitu, corak-corak bagai batik di sana. Namun kamu tidak dapat menyerahkan warna, tidak dapat. Itu Tuhan, Tuhanlah yang menyerahkan warna. Hidup itu begitu, sama dengan batik-batik yang berada di sini, bercorak-corak. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang hijau, ada yang biru. Semua bergabung menjadi satu. Inilah hidup di atas corak-corak hidup. Kadang hitam kelam, kadang hijau, kadang biru, kadang pun ungu. Inilah semua corak-corak hidup. Hidup ini begitu adanya. Kadang sudah terlalu. Kadang aku tidak suka berdiri sendiri. Namun inilah kehendakku. Hidup. Aku takut untuk hidup. Tapi aku tak berani untuk mati. Inilah kehendak hidup. Hidup. Dia masih sedikit hidup. Tenanglah.